salah satu bagian dari proses penyapihan sambung susu sebelum dipotong keseluruhannya ya. Dilukainya separuh mas ini. Jadi dipotong sampai kayunya, iya. Jadi bukan kulitnya aja sampai kayu. Untuk menyapih atau melatih apa itu namanya? Adaptasi. Adaptasi, iya. Supaya nggak kaget ya. Supaya nggak kaget nanti pas waktu dipotong. Ini mas sampai tengah ini mas, nggak apa-apa. Sampai nembus seluruh batangnya dan nggak kaget ya. Jadi ketika dipotong teman-teman itu enggak langsung kaget dan bisa berakibat fatal. Iya mas. Jadi ini mas, kalau ini sudah dapat nyambungnya sudah 2 bulan ya, ini sudah bisa di kita kerat separuh ini mas. Terus kita cek nanti, kita kalah dapat 2 hari sampai 1 minggu ya, ini nggak layu mas. Itu berarti kita seminggu yang akan datang kita bisa kerat lagi sampai tinggal 1/4. Jadi tinggal kiwir-kiwir ya, bahasa Jawa. Berarti ada ya, 2 tahap ya? Dia 2 tahap. Oke. Okay. Yang terakhir nanti tinggal potong. Okay. Berarti genap kurang lebihnya 3 bulan sudah bisa mas. Jadi tidak pakai karantina, insya Allah sudah mapan mas ini mas. Jadi gitu. Setelah ini nunggu. Nunggu seminggu lagi kalau itu. Seminggu lagi, ya, seminggu lagi, kerat lagi. Kerat lagi, tinggal 1/4 aja. Iya. Atau tinggal sedikit ya. Iya, kiwir-kiwir. Kalau nanti nggak di sistem kayak gini mas, langsung dipotong, nanti nggak kaget, pak cegagi gitu. Ya, mati. Jadi ya, mas, ya. Dia stres bisa juga sampai fatal mati kalau tidak ada perlakuan khusus. Contohnya di karantina atau di bawah greenhouse, tempat yang istilahnya temperaturnya itu khusus ya. Jadi ini untuk meminimkan tingkat kematian. Jadi gitu. Jadi ini ya teman-teman, buat yang masih belajar sambung susu, jadi seperti itu prosesnya. Ada tahapan khusus yang harus dilalui. Jangan langsung dipotong habis supaya bibit kita nggak mati. Ini mas, ini mas sudah menyatu, soal sudah sempurna ya mas. Coba saya buka ya mas. Ini, mas. Ini dapat 2 bulan ya mas. Ini sampai kalusnya keluar. Sampai tengah mas. Ya hati-hati ya man, teman. Gak apa-apa, ekstrim ini. Oh ini sudah menyatu. Oke. Kita kerat ini. Jangan sampai salah kerat ya teman-teman. Karena mas saya kejadian di rumah, yang saya kerat wah yang ini mas. Hai, itu seringnya kalau ngalamun nih mas. Ngalamun, yang dikerat bukan batang induknya tapi rootstocknya ya. Iya.